Hello guys, jumpa kembali di channel Berita Artis. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nama YouTuber Vicky Naki belakangan jadi perbincangan warganet berkat kemampuan berbahasa dari berbagai negara bak poliglot. Vicky merupakan pemuda 20 tahun asal Pekanbaru. Bernama asli Vicky Ayatullah, ia mengaku kini masih berstatus mahasiswa jurusan teknik informatika. Tak hanya kemampuan bahasanya, Vicky semakin viral karena diajak menikah oleh Dayana, perempuan berusia 18 tahun asal Kazakhstan. Semua itu berawal dari tatapan muka daring antara Vicky dan Dayana bersama temannya, Dariga, di Ome TV. Vicky memang terbiasa mengobrol dengan berbagai orang di sejumlah negara menggunakan jejaring sosial tersebut. Kemudian rekaman obrolan itu dibagikannya melalui kanal YouTube Vicky Naki. Kanal YouTube Vicky Naki saat ini sudah menembus angka 2,42 juta subscriber. Dari sejumlah video bincang-bincangnya, tampak Vicky mampu berbahasa Inggris, Rusia, Jerman, Spanyol, hingga Romania. Vicky juga pernah diundang menjadi narasumber di vlog YouTube keluarga artis Raffi Ahmad dan Baim Wong. Perihal komunikasinya dengan Dayana, mereka sudah saling follow di Instagram. Obrolan mereka juga berlanjut ke tahap berikutnya dan videonya dibagikan di YouTube. Kabarnya, Vicky akan mengunjungi Dayana di Kazakhstan. Dayana sendiri saat ini kuliah jurusan hukum dan pidana yang menurutnya nanti akan menjadi polisi. Pertanyaannya, lalu siapakah Vicky Naki itu? Inilah biodata Vicky Naki, YouTuber tanah air yang viral karena bisa berbicara 8 bahasa sampai terkenal di luar negeri. Vicky Naki biasanya unjuk kepulihan berbicara bahasa asing melalui aplikasi Ome TV yang kemudian ia rekam dan diunggah di kanal YouTube-nya. Tak sedikit warga asing yang terpesona dengan kepintaran Vicky Naki, bahkan cewek Kazakhstan blak-blakan minta dinikahi. Berkat aksinya di YouTube, tidak sedikit warganet yang terpukau dan penasaran dengan sosok Vicky Naki. Vicky Naki memiliki nama lengkap Muhammad Vicky Ayatullah. Ia lahir di Pekalongan pada 24 Juli 2000. Pada tahun 2021 ini, Vicky akan genap berusia 21 tahun. Berdasarkan tanggal lahirnya, ia diketahui berzodiak Leo. Saat ini, Vicky tengah menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Vicky Naki dikenal sebagai seorang YouTuber asal Pekanbaru Riau. Ia membuat channel YouTube-nya pada pertengahan 2019 dan baru aktif membuat video pada 3 bulan lalu. Vicky menguasai sejumlah bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Rusia, Rumania, Kazakhstan, Denmark, Spanyol, Mandarin, dan Arab. Memiliki kemampuan berbahasa, ia membuat sejumlah orang terkagum, termasuk sejumlah pulih cantik yang berkomunikasi di Ome TV yang diunggah di akun YouTube pribadinya. Kemampuan Vicky Naki dalam berbahasa rupanya didapatkan dengan cara otodidak. Ia belajar sendiri melalui kanal YouTube-nya dan sejumlah aplikasi belajar bahasa yang banyak di internet. Selain bahasa Inggris, awalnya ia tertarik dengan bahasa Rumania dan Rusia. Dirinya pun mulai mempelajari huruf, ejaan, hingga pengucapan kalimat bahasa tersebut lewat YouTube. Tak hanya itu, ia juga sering mengaku mempraktikkan kedua bahasa itu dengan diri sendiri. Vicky seringkali unggah video dirinya bercakap-cakap dengan cewek cantik terutama dari Rusia. Saat ini, ia telah mengunggah 24 video dan telah dilihat lebih dari 75 juta kali. Vicky kini telah memiliki lebih dari 1,8 juta subscriber. Ia mengaku hanya memiliki satu akun media sosial, yaitu Instagram, dan memiliki lebih dari 739 ribu followers. Dalam videonya, Vicky melamar gadis cantik asal Kazakhstan bernama Dayana di Ome TV dan diterima. Mereka awalnya berbincang dan mulai memperkenalkan diri satu sama lain. Tak disangka, Dayana yang saat ini bersama temannya Dariga terpukau dengan kemampuan Vicky berbahasa Rusia. Saking kagumnya, ia tak segan mengakui bahwa ia menyukai Vicky dan memuji bahwa Vicky adalah pria Indonesia tertampan yang pernah ia lihat. Bahkan Dayana juga mengaku siap menikah dan tinggal di Indonesia dengan Vicky. Meski terkesan seperti sebuah candaan, namun rupanya percakapan Vicky dan Dayana membuat warganet baper. Tak hanya Dayana, hampir semua orang asing yang ditemuinya melalui OVTV terkejut ketika mengetahui Vicky Naki bisa berbahasa mereka. Tidak sedikit yang memuji cara Vicky Naki berbicara seperti penutur aslinya. Nah, itulah profil singkat seorang Vicky Naki yang sekarang sedang viral.